Aduh, kira-kira masak apa ya buat ngabuburit nanti bareng orang-orang Miss Queen itu loh. Hai guys, jangan lupa ya, nanti sore kita ngabuburit bareng sebelum puasa nanti. Kita maaf-maafan biar puasa kita nantinya afdol. Cukup kayaknya ya, mereka juga nggak punya apa. Oke lah. Supnya sudah matang nih, tinggal makan deh. Yummy. Duh, pakai baju yang mana ya? Jangan sampai aku kalah saing sama mereka. Apa kata dunia? Iya loh, Ce. Dulu ya. Mau siap-siap dulu. Mau masak. Buat nanti sore ngebobrol sama geng emak. Jangan lupa terima gue. Ya. Tinggal masak lauknya deh. Siap, nanti sore bisa ngabobrot bareng yang emak. Udah pada kumpul rupanya. Maaf loh guys, aku tadi sibuk nyari baju mahal sama perhiasan aku yang beli di Eropa kemarin. Ya ampun Ce, bagus banget baju sama gelangnya. Maaf loh guys, kalau gue telat. Maklum lah ya kan, ibu-ibu pejabat, ya kan? Santai loh, Jeng. Ya ampun, make up-nya cetar banget. Ulala, jadi makin cantik deh, Jeng, sis. Kita mulai sekarang ya, Jeng. Gimana? Hai hai hai, maaf loh Jeng, aku telat. Biasalah ya Jeng. Alhamdulillah ya Jeng, akhirnya kita bisa ngobrol bareng lagi. Dan selalu seperti ini sambil menyambut bulan puasa. Iya loh Jeng, habis makan-makan kita maaf-maafan ya. Pastinya kan di antara kalian punya banyak dosa sama aku. Sudah, Jeng. Kita sama-sama maaf-maafan ya. Semoga bulan puasa nanti kita sudah tidak ada sewat-sewatan, iya kan? Iya loh, Jeng. Semoga kita semua makin kompak ya, Jeng. Dan gak ada lagi yang sewot. Ya udahlah ya Jeng, kita maaf-maafan ya. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan besok-besok gak ada orang yang sirik ya kan? Ya kan, ya kan? Biasa ngomong sendiri ya. Sekarang kita berpelukan ya guys. Duh, kira-kira hari ini ngabuburit apa ya? Gue salah.
Terima kasih.